Jemaah masjid dan surau di Negeri Sembilan diberi kebenaran merapatkan sah bermula hari ini. Jemaah juga tidak lagi wajib membawa sejadah bersaiz standard selain aktiviti pengajian ilmu seperti kelas takmir, kuliah, tazkirah dan ceramah dibenarkan tanpa penjarakan fizikal. Bagaimanapun, jemaah masih diwajibkan memakai pelitup separuh muka dengan sempurna sepanjang berada di dalam ruang masjid dan surau yang tertutup. Menurut Imam Satu Masjid Negeri, Ahmad Rizal Ghazali, SOP baru itu diharap dapat mengimarahkan aktiviti di masjid dengan kapasiti lebih 3 kali ganda jemaah berbanding sebelum ini apabila tiada lagi penjarakan. Alhamdulillah lah, kita rasa sangat gembira dan sangat teruja lah untuk kita melihat balik program-program di masjid kita ni kembali semula, ya, dan para jemaah pun datang semula lah. Sebab sebelum ni mungkin kita dengar kan, kalau jemaah tu mungkin penjarakan dan sebagainya kan, mungkin ada yang tak dapat nak masuk kan sebab dah penuh dan sebagainya ruang. Tetapi alhamdulillah selepas kita dah rapatkan, boleh kita rapatkan soft ni, insyaAllah lah itu memberikan satu sinar lah buat kita semua untuk masyarakat umat Islam kembali mengimarahkan masjid kita, insyaAllah. Tinjauan di Masjid Negeri Seremban mendapati jemaah mula merapatkan saf seperti biasa namun masih mematuhi SOP pemakaian pelitup separuh muka. Kelonggaran itu juga nyata melegakan jemaah. Mudah-mudahan ini juga merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada khususnya umat Islam Negeri Sembilan untuk mengimarahkan masjid, kerana setelah sekian lama kita menantikan untuk saf dirapatkan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan ini dapat kita imarahkan dan memenuhkan saf sembari solat, dan juga datanglah ke masjid untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Negeri Sembilan menjadi berkat dengan sebab kita mengimarahkan masjid, insyaAllah. Semoga masjid, semua masjid seluruh Malaysia ni akan lebih meriah lagi ya, macam dulu-dulu. Ya, betul. Dengan kehadiran semua beli-beli dan masyarakat. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. First day hari ini Negeri Sembilan rapatkan saf. Itu yang kita tunggu-tunggu selama ni. Kita rasa bahagia, happy dan rasa seronoklah keputusan daripada Pentadbiran Negeri Sembilan.